Aksi pencurian satu roll pipa air conditioner atau AC di toko elektronik di Jalan Bugis, Kebon Bawang, Tanjung Priok terekam CCTV dan viral di media sosial. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian satu roll pipa air conditioner atau AC yang berada di toko elektronik Jalan Bugis, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terlihat dua orang pelaku yang berboncengan sepeda motor berhenti di dekat toko elektronik ini. Dan salah satu pelaku bertugas mengambil satu roll pipa AC yang dipajang di pagar. Dengan cepat para pelaku langsung melarikan diri. Saat ditemui pada Senin sore, Mary, pemilik usaha elektronik tersebut, mengatakan pelaku nekat beraksi di mana warga sedang ramai berlalu lalang. Para pelaku yang berjumlah dua orang pun mencuri satu roll pipa AC sepanjang 30 meter dengan harga Rp1.500.000. Ya pas saya nyari pipanya kok nggak ada gitu, langsung dikasihnya. Cek ngecek, wah emang kita jual kan juga. Masukin juga kan, ini juga nggak masukin. Terus langsung ngecek CCTV. Ini malingnya. Dua orang itu? Iya. Ini apa sih yang diambil? Pipa AC. Oh, pipa AC. Rencananya korban akan melaporkan kasus kehilangan satu roll pipa AC jualannya ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara dan memviralkannya ke media sosial. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews, melaporkan.